Selamat sejahtera. Buat pertama kalinya kita berkenalan, saya Isabel Evans. Selamat berkenalan, saya Natasha Wu. Kawan-kawan sedang menyaksikan rancangan pendidikan moral untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 3 dan ini merupakan rancangan episod pertama. Terdapat banyak segmen yang menarik yang dipaparkan dalam rancangan ini. Antaranya ialah segmen isu. Kami ketengahkan isu-isu moral terkini untuk kawan-kawan mendapat iktibar daripadanya. Antaranya ialah segmen isu fesyen remaja, isu dadah, menghormati orang tua dan banyak lagi. Tidak ketinggalan juga pelbagai aktiviti yang menarik. Terdapat juga segmen tayangan video pendidikan moral dan kami turut mengundang guru pakar untuk memberi komen tentang apakah message moral yang difahami daripada petikan video yang ditonton tadi. Terdapat juga segmen aktiviti dan pakar motivasi yang akan memberikan nasihat dan pengajaran yang berguna kepada kawan-kawan semua. Dari itu, pastikan kawan-kawan tidak ke mana-mana dan teruskan bersama kami selama setengah jam. Betul tu. Juga kami harap kawan-kawan tidak akan berganjak daripada tempat duduk kawan-kawan kerana rancangan ini akan memberikan informasi yang berguna serta dapat memudahkan tahap pemahaman kawan-kawan dalam subjek pendidikan moral. Baiklah, cuba lihat bangunan yang tersegar indah ni. Siapa tak kenal? Ya, inilah dia bangunan parlimen, iaitu tempat urus setiap persidangan untuk menggubal dan membahaskan undang-undang. Bangunan ini bukan sahaja menjadi tempat persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara, malah ia juga melambangkan negara kita yang mengamalkan sistem demokrasi. Bangunan parlimen ini dibina pada 21 hari bulan November 1963. Terdapat dua menara. Satu menara mempunyai 17 tingkat dan satu menara lagi ialah menara utama. Kos pembinaannya lebih kurang RM16 juta pada masa itu. Bilangan ahli Dewan Rakyat ialah seramai 219 orang di mana terdapat 20 orang pembangkang dan 199 orang kerajaan. Manakala bilangan ahli Dewan Negara ialah 70 orang. Baiklah, pada minggu pengenalan ini, kita akan membincangkan satu topik yang begitu penting iaitu Malaysia sebuah negara demokrasi berperlembagaan. Itulah sebabnya kita berada di sini untuk meninja-ninja di sekeliling bangunan parlimen ini. Ya kawan-kawan, apakah pentingnya kita mengamalkan sistem demokrasi? Sistem demokrasi penting dalam pembentukan negara kita Malaysia. Sebagai warga negara Malaysia, melalui pelaksanaan sistem ini, kita diberi hak untuk memilih pemerintah untuk menerajui negara. Selain mengekalkan keharmonian negara, demokrasi mampu menjana ekonomi menjadikan Malaysia sebuah negara yang berdaya saing. Baiklah, tadi kita telah saksikan pengenalan ringkas oleh Isabel. Sekarang, kita dengar pula pendapat daripada pakar sejarah kita iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Khoo Kay Kim, seorang profesor yang sudah bertaraf Emeritus daripada Universiti Malaya. Emeritus? Apa dia Emeritus tu, Natasha? Emeritus itu ialah seorang pensyarah yang telah diiktirafkan sebagai profesor kekal sehingga ke akhir hayat di universiti itu. Anugerah ini diberikan kepada sumbangan yang diberikan oleh beliau dalam bidang pendidikan yang tidak terhingga nilainya. Oh, begitu. Jadi apa itu tunggu lagi? Kita saksikan sekarang. Kerana ancaman daripada pihak komunis di rantau ini sangat membimbangkan, jadi Perdana Menteri Tanah Melayu masa itu Tengku Abdul Rahman mengambil keputusan meluaskan sempadan negara ini untuk mencakup Sarawak dan Sabah. Jadi pada bulan September 63 lahirlah negara yang dikenali sebagai Malaysia, dan Malaysia kekal sampai hari ini. Kedudukan raja-raja yang telah wujud sejak 1885, iaitu ada 9 kerajaan keseluruhannya, dikekalkan. Dan bila tanah Melayu ditubuhkan, bila tanah Melayu menjadi negara bangsa pada 57, jadi diwujudkan suatu sistem baru, iaitu di antara 9 orang raja, setiap 5 tahun satu orang dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang di-Pertuan Agong itu menjadi lambang keutuhan negara Tanah Melayu dan sekarang Malaysia. Negara ini mengamalkan sistem beraja
Tetapi di samping itu negara juga mengamalkan sistem demokrasi, yaitu negara ini mempunyai perlembagaan bertulis, parlimen dan pilihan raya 5 tahun sekali. Mula-mula orang bukan Melayu tak begitu faham tentang kedudukan dan pentingnya raja di dalam masyarakat, di dalam kerajaan Melayu. Tapi lama-kelamaan, khususnya melalui sistem pendidikan, kini mereka sudah tidak ada masalah menerima hakikat bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem beraja. Golongan muda sekarang seharusnya sedar bahawa mereka duduk di dalam dunia yang sudah banyak berubah. Mereka seharusnya menjadi manusia yang lebih berpengetahuan dan juga di dalam sesebuah masyarakat yang dikatakan maju dan bertamadun. Mereka seharusnya menghargai undang-undang. Undang-undang biasa diadakan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di sesebuah masyarakat. Kerana hanya kalau di dalam masyarakat itu keselamatan dan penghidupan rakyat terjamin, barulah rakyat akan berasa puas hati dan dalam keadaan itu mereka akan lebih sayang kepada negara. Kawan-kawan, kita bertemu lagi. Saya nak tanya dengan Isabel, bagaimana hendak memastikan prestasi kita tidak merosot dan sentiasa meningkat? Kebetulan pula perkara ni saya baru tanyakan kepada guru saya. Baiklah kawan-kawan, apa kata kita berkongsinya bersama? Macam ni, salah satu cara untuk saya memastikan prestasi saya meningkat adalah dengan minat. Tetapi jika saya tidak berminat dengan satu mata pelajaran tu, cuba kawan-kawan tumpukan sepenuh perhatian kepada mata pelajaran itu apabila guru sedang menerangkannya. Bagus juga cadangan daripada guru awak itu. Bagi diri saya, saya akan memupuk semangat berdaya saya yang positif di kalangan kawan-kawan kita. Dengan cara ini, ia dapat memastikan prestasi saya tidak merosot. Persaingan yang sihat ini perlulah dipupuk agar kita bersifat lebih kompetitif. Jadi untuk kawan-kawan, ambillah tip-tip daripada kami tadi untuk lebih memahami tentang satu mata pelajaran dengan lebih mudah dan berkesan. Kami akan membawa kawan-kawan untuk menonton sketsa pada minggu ini, iaitu mengenai contoh melahirkan keperibadian moral yang tinggi. Menarik kan? Bukan itu saja. Melalui tayangan kisah ini, kawan-kawan dapat mempelajari beberapa nilai murni yang perlu ada untuk membentuk peribadi kita pada usia remaja ini. Baiklah, saya dah tak sabar nak menonton sketsa kita pada minggu ini. Apa kata kita sama-sama saksikan? Itu pusat operasi tentera utara Kementerian Pertahanan. Ya, ini pusat operasi tentera udara. Lieutenant Mazato bercakap, tuan. Saya ini Dr. Chu dari Hospital Kupang Grand Kota Baru. Ya, doktor. Kami ada seorang pasien yang sangat serius, Lieutenant, iaitu seorang bayi yang baru lahir dan ia perlu kepada immediate treatment di Institut Jantung Negara. Dan kami berharap benar kalau TUDM dapat menolong menerbangkan pesakit tersebut dengan segera ke Kuala Lumpur. Okey, doktor. Buat masa sekarang, kami ada sebuah pesawat C-130 yang belum ada tugas. Tapi saya akan uruskan dengan pihak atasan. Tapi doktor kena faxkan dulu butir-butir permintaan doktor dan disahkan oleh pengarah hospital dengan segera. Baiklah, Kenan. Jadi TUDM sedia membantu? Memang, doktor. Memang itu tugas kami. Apa khabar para pelajar yang dikasihi? Cikgu harap kamu semua bergembira di samping keluarga tersayang. Baiklah, apakah perasaan para pelajar setelah menyaksikan cerita moral kita pada kali ini? Adakah kamu semua berasa bangga dengan pasukan tentera udara diraja Malaysia kita yang telah berjaya menyelamatkan nyawa seorang bayi yang memerlukan bantuan? Cikgu rasa kamu semua tidak pernah terbayangkan anggota tentera udara diraja Malaysia menyelamatkan orang awam. Bukan begitu? Ya, para pelajar,
Bukan pasukan tentera udara diraja Malaysia sahaja, malah pasukan angkatan tentera darat dan pasukan tentera laut negara kita juga menjalankan banyak tugas awam selain mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Sebenarnya para pelajar, nilai yang ingin diterapkan melalui cerita kita pada kali ini ialah nilai berkaitan dengan bidang patriotisme, iaitu bidang keempat dalam senarai nilai-nilai moral yang kamu pelajari. Terdapat tiga nilai dalam bidang ini, iaitu cinta akan negara, taat setia kepada raja dan negara, dan sanggup berkorban untuk negara. Baiklah, nilai cinta akan negara merujuk kepada perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Ini bermakna kita sebagai warga negara Malaysia perlu mempunyai rasa kepunyaan dan kekitaan terhadap negara ini. Kita perlu mempelajari semua perkara tentang negara dan memberitahu orang lain tentang keistimewaan dan keunikan negara ini. Nilai taat setia kepada raja dan negara pula merujuk kepada sikap kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada raja dan negara. Dalam cerita tadi, kita melihat bagaimana anggota tentera udara diraja Malaysia mematuhi arahan untuk menerbangkan seorang bayi yang memerlukan rawatan kecemasan. Mereka bersikap dedikasi dengan bertugas tanpa mengira waktu dan tenaga. Nilai sanggup berkorban untuk negara pula bermaksud kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara. Jelas terbukti daripada cerita tersebut, anggota tentera udara diraja Malaysia membuktikan tanda kebaktian mereka dengan menaikkan nama angkatan tentera kita. Ya, para pelajar, janganlah menganggap bahawa hanya anggota tentera sahaja dapat mempamerkan nilai patriotisme kepada negara. Kita sebagai pelajar juga sebenarnya telah sentiasa mempraktikkan nilai ini. Bukankah pada setiap kali perhimpunan sekolah diadakan, para pelajar berdiri tegak dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bersemangat? Para pelajar juga melafazkan rukun negara sebagai tanda kesetiaan kepada raja dan negara. Selain itu, cikgu rasa pelajar juga mempelajari banyak maklumat tentang negara ini melalui mata pelajaran sejarah dan geografi. Pernahkah para pelajar meraihkan sambutan bulan patriotik di sekolah? Atau mungkin para pelajar pernah terlibat dalam perarakan atau tarian sempena sambutan Hari Kebangsaan? Ini membuktikan sikap patriotisme yang tertanam dalam diri para pelajar. Jadi para pelajar, buktikanlah rasa taat dan setia kamu kepada negara tercinta kita, Malaysia. Sehingga bertemu dalam rancangan lain. Salam sayang dari cikgu. Jumpa lagi. Kawan-kawan, kita bertemu lagi. Bagaimana dah kisah tadi? Menarik kan? Tentu kawan-kawan seronok menarik cerita tadi. Jangan lupa ya untuk menimba nilai moral yang dipaparkan dalam kisah tadi. Pada minggu ini, salah satu daripada rakan kita akan menceritakan sebuah cerita yang bertajuk Dua Ekor Lembu Jantan Dengan Kata-Kata. Tajuknya saja sungguh menarik. Apa kata kita saksikan cerita ini sama-sama? Hai kawan-kawan, saya Sarah Chen dan hari ini saya akan menceritakan satu cerita rakyat dari negara Perancis, iaitu kisah lembu dan kata. Pada suatu hari, terdapat dua ekor lembu jantan yang sedang bergaduh. Mereka berkelahi kerana berebut kawasan padang rumput dan juga lembu betina. Seekor katak yang lalu lalang di kawasan paya itu melihat pertarungan yang agak hebat di antara kedua-dua ekor lembu jantan itu. Dia berasa amat sedih dan dengan muramnya pulang ke kawasan paya. Dia mengeluh sekali-sekala mengingatkan peristiwa yang buruk itu. Sahabat katak itu yang melihat keadaan kawannya yang agak muram itu pun menanyakan apakah yang terjadi kepadanya. Wahai kawanku, apakah terjadi kepada kamu? Mengapakah kamu bermuram dan bersedih? Katak itu pun berkata dan menceritakan peristiwa pertarungan di antara dua ekor lembu jantan itu. Apabila mendengar ceritanya, katak yang satu lagi itu berkata, "Wahai kawanku, kenapa pula kamu bermuram? Perkara lembu jantan itu tiada kena mengena dengan kamu. Usah kamu bermuram." "Hai kawanku, tidakkah kamu melihat maksud di sebaliknya?
sekiranya seekor lembu jantan itu tersingkir, dia akan datang ke paya kita dan musnahkan segala-galanya. Kita semua akan mati dipijak oleh lembu jantan itu dan tibalah hari kiamat kita. Mendengar penjelasan daripada kata itu, sahabatnya pun berkata, "Betullah apa yang kamu katakan. Kita semua pasti mati dipijak olehnya." Kerisauan kata itu menjadi kenyataan. Lembu jantan yang kalah itu telah lari ke kawasan paya dan terpijak lebih daripada 20 ekor katak. Kawan-kawan, pengajarannya ialah dalam kehidupan seharian terdapat pihak yang tidak bersalah teraniaya akibat daripada sikap kurang arif sesetengah pihak yang lain. Baiklah kawan-kawan, saya akan menunjukkan beberapa kepingan pecahan gambar untuk kawan-kawan meneka sendiri siapakah tokoh kita pada minggu ini. Baginda merupakan Yang di-Pertuan Agong yang ke-12. Baginda berasal dari negeri Perlis Indrakayangan. Baginda mula memegang tampuk pemerintahan negara bermula pada 24 April 2002 sehinggalah sekarang. Baginda ialah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulail, ibni almarhum Tunku Syed Putra Jamalulail. Kawan-kawan, jangan menghormati perlembagaan negara dapat menjadikan kita seorang yang bersifat kenegaraan dan patriotik. Sebagai waris negara, seharusnya bermula dari sekarang untuk memikul tanggungjawab menjaga dan menghormati perlembagaan negara. Bukan saja dapat mengekalkan demokrasi antara kaum di negara kita, malah dapat memupuk semangat juang dan integrasi dalam diri kita. Perjuangan bukan hanya di medan perang, malah juga perjuangan mengekalkan keharmonian dan semangat demokrasi merupakan perjuangan yang besar dalam diri kita. Sebagai renungan, kita bersama dengan pakar motivasi iaitu Profesor Madya Dr. Fazil Cik Din untuk mengulas isu tentang nilai hormat dan setia kepada pemimpin, raja dan negara. Beliau menekankan betapa perlunya kita mempunyai sikap hormat dan taat setia yang berkekalan kepada pemimpin dan raja serta setia kepada negara. Salam sejahtera adik-adik. Hari ini kita melihat kepada nilai yang sangat penting yang kita lihat yang ada di dalam diri kita sebagai rakyat kepada raja dan negara, iaitu kesetiaan kita kepada raja dan negara. Kesetiaan juga bermaksud kepada taat. Bagaimana keupayaan kita untuk taat dan mempamerkan kesetiaan yang berkekalan kepada individu, iaitu raja. Raja walaupun bertukar ganti dengan sultan dan raja-raja di dalam persekutuan, tetapi lambang yang ada kepada raja dan sultan itulah merupakan lambang kedaulatan yang ada di dalam negara kita. Rukun negara yang kedua, kepercayaan kepada Tuhan yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Mengajar kita untuk apa adik-adik? Mengajar kita untuk nak menumpahkan rasa taat dan setia kita kepada satu lambang, mempamerkan betapa setianya kita kepada negara yang cantik dan indah ini. Jadi adik-adik, kalau kita nak menumpahkan ketaatsetiaan kita kepada raja, bagaimana? Banyak cara-caranya adik-adik. Salah satu daripada cara yang boleh kita lihat pada pagi ini ataupun pada hari ini adik-adik ialah rasa taat setia melalui patriotisme. Cintakan dan taatkan kepada negara ini. Patriotik, apakah itu patriotik? Patriotik adalah kesediaan kita untuk nak mempertahankan kerajaan yang ada, mempertahankan kedaulatan yang ada. Apakah itu kerajaan yang ada? Kerajaan adalah merupakan sesuatu bentuk kepimpinan dalam negara yang dibentuk oleh rakyat sendiri. Rakyat yang mengundi. Satu kerajaan yang telah pun dilantik oleh rakyat telah dibentuk, yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Kerajaan inilah yang akan mentadbir negara, yang akan dinaungi oleh raja-raja. Jadi bila kita kata taat kepada raja-raja, bukan setakat kita melemparkan taat setia kepada raja saja, tetapi kerajaan yang ada.
kita boleh menunjukkan tak setia dengan bermula daripada rumah sendiri, iaitu dengan kita akur kepada apa yang ada dekat rumah. Siapa yang jadi raja kepada rumah? Raja bukannya sultan. Raja kepada rumah adalah mak dengan bapa kita. Kita kena taat dan patuh kepada dia dahulu. Selepas kita patuh, kita datang ke sekolah. Siapa raja di sekolah? Raja di sekolah adalah guru-guru. Jadi guru-gurulah yang perlu kita taat dan setiakan. Kemudian di dalam masyarakat kita, siapa dia? Ada ramai, ada orang tua, ada apa ni, orang-orang agama, ada Tok Sami, ada Tok Imam, ada ketua kampung, ada orang-orang besar di dalam masyarakat. Okey, ada orang yang berpangkat tinggi, iaitu orang yang berpangkat datuk. Ini kita kena rasa, tunjukkan rasa taat kita dan juga kepada orang-orang yang dalam keadaan ini. Ha, inilah dia. Jadi kesimpulannya adik-adik, kalau kita nak bercakap ataupun kita nak mengamalkan kesetiaan kita kepada raja-raja dan juga kepada sultan yang ada pada hari ini, kita mesti menunjukkan taat setia, iaitu cintakan kepada negara. Maka dengan cintanya kita kepada negara, secara tak langsung kita akan membina institusi kerajaan itu sendiri. Jumpa lagi. Baiklah kawan-kawan, kita kini berada di penghujung rancangan. Bagaimana setakat ini? Kami berharap kawan-kawan mendapat mesej dan panduan yang cuba kami paparkan. Diharapkan paparan kami pada minggu ini akan dijadikan landasan untuk kawan-kawan jadikan panduan dalam mengharungi liku-liku kehidupan. Ya, semoga kawan-kawan menjadi seorang yang berguna, bermoral dan produktif sebagai pewaris kepada kepimpinan negara pada masa akan datang. Ya kawan-kawan, kita berjumpa lagi pada waktu yang sama pada minggu hadapan dengan paparan yang lebih menarik lagi. Kami juga harap agar rancangan ini menjadi rancangan kegemaran kawan-kawan. Jadi jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan selama 12 episod lagi. Jumpa lagi.